Ya, kita tadi berbicara mengenai shopaholic, di mana penyakit ini biasanya kalau sudah menjangkit itu susah sekali untuk dilepaskan, apalagi untuk mereka yang memiliki banyak kemampuan untuk membeli barang-barang yang dia suka gitu. Barang-barang yang sudah dibeli kebanyakan itu juga tidak benar-benar dipakai. Saya juga pernah dengar ada orang bilang kalau kamu mulai membeli barang-barang yang tidak kamu perlukan, suatu saat kamu akan menjual barang-barang yang kamu perlukan. Nah, ini bahaya sekali. Nah, kita punya cara untuk menghilangkan penyakit shopaholic yang telah diberikan versi Tonight Show. Cukup, cukup. Tips yang pertama, catatlah semua keperluan belanja. Jangan belanja di luar dari anggaran. Harus tahan, semuanya ada di list kok. Gak usah keluar dari list belanjanya, ya. Kan? Jeans belel, jeans agak belel 2 cm, jeans belel 3 cm, ripped jeans, udah gitu BLD, habis itu. Tips yang kedua, gantilah kegiatan belanjamu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya. Halo Jeng, enggak, aku gak mau shopping, aku udah tobat yang namanya shopping. Kita arisan aja ya, iya arisan, arisannya di mall, deket sama toko yang lagi sale itu. Enggak kali, gak dosa kali kalau mampir-mampir sebentar doang, belanja sekali dua kali. Enggak dosa, ini sale. Tips yang ketiga, musnahkan segala kartu kredit yang ada di dalam dompetmu. Bye-bye. Udah, cukup. Saya gak mau lagi belanja. No more. Bye-bye kartu kredit, bye-bye. Udah, saya tidak akan lagi menyentuh semua kartu itu. Ini akan susah sekali. No more, bye-bye. Kamu sudah merugikan saya. Tips yang keempat, kalau masih tidak efektif, konsultasikanlah kepada terapis agar penyakit shopaholicmu bisa cepat hilang. Aku udah belanja banget. Masalahnya apa kamu? Aku kerjanya belanja terus, baju baru. Kayak gini aku belanja terus. Berapaan ini emang? Hah? Loncang cimur sida banget, Bo. Tapi ada yang kayak gini, tapi lebih besar dari musida, Bo. Lah tuh. Ya ini aja bisa dapat 3, 1,5 jet. Harganya endes bendes, rendes, Bo. Dua ya, mudah-mudahan apa yang kita berikan, kita kasih input buat para yang menyaksikan acara ini. Jangan diturutin. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita sendiri pun juga gak berhasil barusan ya. Baiklah, sekarang ini kita sudah memiliki beberapa pendapat dari Twitter mengenai hashtag yang telah kita lempar soal mendingan belanja cash atau kredit. Inilah dia hashtag. Coba kita lihat Twitter yang pertama dari @win_da, @tonightshow_net. Saya biasa belanja bayar cash, soalnya biar kelihatan punya banyak uang. Saya kenal banget sama Winda. Terakhir dia beli rumah di Pondok Indah pakai uang cash. Rumah mewah. Luar biasa. Jadi boleh gitu. Oh, yang berikutnya? Berikutnya dari @onchobaby. Namanya aneh sekali. Kalau gue belanja mending bayarnya pakai kredit. Maklum soalnya gaji gue 5 koma. A.K.E. tanggal 5 udah koma alias karatnya. Ya biasalah, biasanya kayak gini. Ini pekerjaan-pekerjaan yang menunggu tanggal muda. Tanggal ya, muda. Gitu. Dan bini muda. Dan bini muda. Silakan berikutnya. Berikutnya dari @sh1rio. Saya kalau belanja kebanyakan cash. Supaya dompet berkurang berat. Ini sepertinya kalau misalnya gini, dia mengurangi beratnya dompet tersebut. Tapi kayaknya kalau dilihat dari orangnya ini dompetnya jenis dompet duafa nih. Berikutnya dari @abiaka.
Kalau kata Abi, cash is better. Biar tetap realistis kalau duitnya terbatas. Sebenarnya harus pakai filsafat saya sama keluarga. Semua, pokoknya keluarga saya mau belanja apa aja, harganya berapa aja, boleh asal murah. Gak ada pembatasan jadi ya. Berikutnya masih ada, ya dari @totowc. Toto WC. Kalau belanja sih enakan pakai kredit karena biar orang tua yang bayarin deh. Oh, anak mama ini. Jadi kredit cardnya dibayarin sama mama. Tapi ini biasanya tipe keluarga yang suka menggunakan sesuatu secara kredit. Tapi sebenarnya gini, mau kredit mau cash itu tergantung dari kemampuan masing-masing. Asalkan secara bijak aja menyikapinya dan membelanjanya sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan sekarang. Bicara soal kebutuhan, nah salah satu kebutuhan dari entertainment dunia adalah, waduh, kebutuhan akan hadirnya wajah-wajah Korea di televisi-televisi dunia termasuk Indonesia. Tapi kita akan melihat seperti apa sih demam K-pop di seluruh dunia hanya di sini di Tonight Show.